Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, حاضرين kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat kepada kita semua, mencurahkan kepada kita berbagai anugerah yang kita sering lalai darinya dan kurang bersyukur terhadapnya. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa jumlah dan tidak mungkin kita bisa mensyukuri seluruhnya. Dan Allah telah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Tapi suatu hal yang pasti bahwa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Islam. Dan kita bersyukur kepada-Nya terhadap nikmat iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dengan berbagai musim kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan diri kepada-Nya. Amalan-amalan ketaatan yang menyejukkan hati seorang muslim dan muslimah, yang melipat gandakan pahala dan kebaikannya, yang meninggikan derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri, termasuk berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini. Ini adalah sebuah nikmat yang juga wajib kita syukuri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut berbagai keutamaan bagi siapa yang duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu agama. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa haqqatkumul malaikah وذكرهم الله تعالى في من عنده. Tidak ada satu kaum pun yang duduk
di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk seperti ini kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Iya. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya dibanggakan. Dan ini dari keutamaan yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap taufik dan nikmatnya atas hal tersebut. Maka alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhihi an-ni'mah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurillaha man la yashkurinnas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kebaikan yang terdapat di dalamnya manfaat dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk setiap orang yang menjadi sebab di dalam kebaikan, dan semoga semuanya mendapatkan keutamaan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan atas sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Hadirin sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita, umat Islam. Kita dikhususkan dengan musim-musim ibadah. Dengan waktu-waktu yang di dalamnya terdapat berbagai keutamaan. Di dalamnya terdapat berbagai kemuliaan. Musim-musim tersebut ada di dalam setahun, berulang dan beraneka ragam. Dari bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di bulan Muharram, dan dulunya puasa wajib umat Islam pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan nama hari Asyura. Yang kemudian Nabi juga mengatakan, "Lain ishtul qabil la'asuman natasi'." Andai kata saya hidup tahun depan, maka saya akan puasa juga hari ke-9-nya. Hari ke-9 Muharram juga disebut sebagai hari Tasu'a. Demikian pula bulan-bulan setelahnya. Dan pada setiap bulannya ada amalan-amalan salih dan amalan-amalan ibadah yang dituntunkan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa ayyamul bid. Ya. Dan ada bulan-bulan khusus seperti Muharram ini, juga seperti bulan Ramadan yang Allah memuliakan kita dengannya pada saat ini, juga seperti bulan Dzulhijjah. Terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah amalan salih yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih dicintai melebihi 10 hari itu. Iya. Dan ini adalah musim dari musim-musim yang Allah muliakan umat Islam dengannya. Dan seorang muslim yang bergembira dengan hal ini, di antara bentuk kegembiraannya, dia menyambut musim-musim tersebut
dengan mempelajari apa yang seharusnya dia lakukan. Apa tuntunan yang disyariatkan di musim-musim tersebut. Agar supaya dia beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab agama ini yang menjadi ukuran adalah apa yang mencocoki tuntunan. Bukan sekedar semangat. Bukan sekedar keikhlasan. Tapi keikhlasan dan mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa. Tidaklah mereka diperintah. Perhatikan bahasanya, tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa agama semuanya dibangun di atas perintah. Ada dasar tuntunan aturan yang sudah jelas. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa. Ia memurnikan agama itu. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Perbuatan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Iya. Maka dari kebiasaan dari orang-orang yang salih dan dari pelajaran yang ditinggalkan oleh para ulama kita, bahwa menyambut musim-musim kebaikan tersebut adalah dengan mempelajari apa yang dituntunkan di musim itu. Orang yang akan masuk ke bulan Ramadan harusnya sebelumnya dia mempelajari bagaimana tuntunan puasa. Bagaimana tuntunan puasa. Seorang yang akan menunaikan ibadah haji, maka sewajibnya dia mempelajari bagaimana tuntunan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seorang yang akan memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia mengerti apa amalan-amalan yang disyariatkan di dalam 10 hari yang mulia itu. Agar supaya dia melakukan amalan itu dibangun di atas tuntunan dan tidak ada dari waktunya yang terlantar. Tidak ada dari waktunya yang terlantar. Demikian pula kita. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 19 Ramadan. Pada tanggal 19 Ramadan. Ya, dalam waktu 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini, ini yang paling afdalnya di dalam bulan Ramadan. Yang paling afdalnya di dalam bulan Ramadan. Karena itu di 10 hari terakhir ada ibadah-ibadah yang lain dituntunkan dan disyariatkan dan disebutkan keutamaan-keutamaannya. Maka inilah yang melandasi acara pada pertemuan hari ini untuk membedah buku Keajaiban Lailatul Qadri, yang di dalam buku ini insyaallah taala juga disinggung tentang amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan atau dipersiapkan untuk menyambut Lailatul Qadri. Iya. Buku Keajaiban Lailatul Qadri ini, ini pembahasan tentang Lailatul Qadr yang di dalamnya akan kita terangkan tentang definisi Lailatul Qadr, apa sebab penamaan Lailatul Qadr, bagaimana keutamaannya. Kemudian akan kita terangkan sejumlah hukum-hukum yang terkait dengan Lailatul Qadr dan amalan-amalan yang disyariatkan pada malam Lailatul Qadr tersebut. Juga di dalam untuk karena dia terkait ya dengan penyebutan Lailatul Qadr, dan Lailatul Qadr adalah surah tersendiri dalam Al-Qur'an, kita juga menyebutkan secara ringkas tafsir surah Al-Qadr di dalam pembahasan buku ini. Iya. Dan pembahasan Lailatul Qadr ini adalah pembahasan yang ma'ruf dan dikenal. Ada pembahasannya di dalam buku-buku tafsir dan hampir setiap buku sunnah yang memuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bab pembahasan tentang Lailatul Qadr. Iya. Dan para ulama fikih juga menyinggung hal itu. Kadang disinggung di pembahasan puasa,
Dan kadang disinggung di pembahasan yang terkait dengan sholat. Iya. Maka dia adalah pembahasan yang dimaklumi dari buku-buku dan karya para ulama kita. Data yang saya tuliskan di dalam buku ini, ini adalah intisari dan kesimpulan dari berbagai buku yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini. Ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dan memberikan berkah kepada kita semua dalam setiap ucapan dan amalan. Di dalam buku ini diterangkan sejumlah perkara yang terkait dengan Lailatul Qadar. Ya. Dan saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang diterangkan di dalam buku ini. Di halaman 20, ya, kita jelaskan tentang definisi Lailatul Qadar. Ya. Mau disebut Lailatul Qadar boleh, mau ditambah i di belakangnya juga boleh, Lailatul Qadri. Ini cuman di dalam masalah mengejanya saja. Tapi yang dimaksudkan dalam bahasa Arabnya adalah hal yang sama. Sekarang saya akan terangkan definisinya. Ya, Lailatul Qadar ini sebuah frasa terdiri dari dua kata. Kata Lail dan kata Al-Qadar. Ya, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu kata Lailah, ya, dan kata Al-Qadar. Ya, Lailah artinya malam hari. Dan di sini kurang kamar buta ya, dilengkapi nanti. Lailah artinya malam hari. Dan Al-Qadar, ini akan kita terangkan apa makna dari Al-Qadar. Ya. Lail, malam hari. Ya, malam itu dalam penggunaan orang Arab, dan ini juga dimaklumi dalam bahasa kita, ya, itu bermula dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Itu yang disebut dengan malam. Bermula dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Tetapi di dalam bahasa Arab, kadang kalau dikatakan malam, ya, kadang yang diinginkan malam bersama dengan siangnya. Malam bersama dengan apa? Bersama dengan siangnya. Demikian pula sebaliknya, kalau dikatakan siang, kadang yang diinginkan siang bersama dengan malamnya. Ya. Dan ini ada dalam penggunaan Al-Quran. Kita sebutkan di sini ayat di kisah Nabi Zakaria di mana Allah berfirman kepada apa Allah menjelaskan ucapan Nabi Zakaria alaihi salam, qala rabbi ja'al li ayah. Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku tanda bahwa istriku sedang hamil. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Maka Allah firman, tanda bagimu kamu tidak berbicara dengan manusia, ya, 3 hari kecuali hanya sekedar isyarat. Nah, karena yang disyariatkan mereka puasa mereka dengan tidak berbicara. Ya, adapun kita umat Islam, lain lagi tuntunan puasa kita. Jadi ya, sini disebut tandanya adalah 3 hari. Ya, sedangkan di ayat yang lain masih kisah Nabi Zakaria juga, Allah berfirman, ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyan. Ya, tanda bagi kamu adalah kamu, ya, tidak berbicara dengan manusia 3 malam. Di ayat pertama 3 hari, di ayat yang kedua apa? 3 malam. Ya, sebab di ayat yang pertama 3 hari maksudnya hari bersama dengan malamnya. Dan di ayat yang kedua dikatakan 3 malam, maksudnya malam bersama dengan apa? Bersama dengan siangnya. Ya. Ini mungkin pembahasan agak sederhana. Ya, mungkin ada yang bertanya, untuk apa diuraikan bahwa dalam bahasa Arab kadang malam bersama, kalau disebut malam masuk juga siangnya, atau siang masuk juga malamnya. Ya. Tapi ini sebenarnya banyak keterkaitannya dalam sejumlah pembahasan syariat kita. Ini pembahasan dipakai di dalam pembahasan etika. Ini juga dibahas di dalam pembahasan nadar. Ya. Kalau ada yang bernadar, saya bernadar puasa sehari. Atau puasa sehari jelas ya, karena puasa disebut puasa. Kalau dia bernadar misalnya, saya nadar etika
selama sehari. Sehari apa yang diinginkan? 12 jam atau 24 jam? Ya. Jelas ya? Ini punya keterkaitan dalam sejumlah pembahasan. Karena itu bahasa-bahasa. Ya, kadang uraian-uraian pembahasan ilmiah, kadang kita berlalu sepintas lalu, kita pahami tidak ada masalah di situ. Tapi sebenarnya ada kandungan-kandungan fikih yang patut kita cermati. Baik. Ini pembahasan tentang definisi al-lailah, definisi malam. Adapun al-qadar, al-qadar itu dari kata qadara yaqdiru. Qadaran. Ini dalam bahasa Arabnya, timbangan bahasa Arabnya. Qadara yaqdiru qadaran dan bisa dibaca qadaran. Dalnya bisa disukun dan bisa difathah. Dalnya. Iya. Dalam menguraikan bahasa Arab, kadang lihat dia dari susunan kata apa? Dal, ya, qaf, dal, ra. Tiga huruf. Ya. Ibnu Faris menyebutkan di dalam apa namanya? Dasar bahasa bahwa kata yang tersusun dari qaf, dal, dan ra itu menunjukkan akan jumlah sesuatu, bentuk dari sesuatu, dan puncak akhir sesuatu. Jelas ya? Bentuk, jumlah, atau puncak akhir sesuatu. Nah, jadi ini dasar penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya. Ada pun al-qadar itu sendiri. Ya. Al-qadar itu sendiri, dia selain dari mana yang disebut oleh Ibnu Faris menunjukkan mana jumlah, bentuk, atau akhir puncak sesuatu, kadang dia juga bermakna penakdiran. Sesuatu yang telah ditentukan, telah dipastikan. Dan qadar juga bisa bermakna penyempitan. Ya, sesuatu disempitkan. Sesuatu disempitkan. Saya sebutkan di sini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa al-qadar kadang bisa bermakna penyempitan. Ya, seperti firman Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, adapun bila Rabb-nya menguji si hamba, lalu rezekinya dikadarkan. Apa artinya dikadarkan? Yaitu disempitkan. Ya. Dibatasi rezekinya menjadi sedikit. Jelas ya? Maka qadar kadang bisa bermakna penyempitan. Ya. Ini makna secara bahasa punya keterkaitan di dalam mendefinisikan Lailatul Qadar. Ya. Dalam mendefinisikan Lailatul Qadar secara istilah. Karena itu saya sebutkan di halaman 24 dan seterusnya. Sebab penamaan Lailatul Qadar. Ya. Sebab penamaan Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan beberapa pendapat. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Pendapat pertama, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala ketentuan yang berkaitan dengan makhluk yang akan terjadi pada tahun itu. Ya. Jadi ini makna yang pertama, dia tafsirkan Al-Qadar bermakna penakdiran. Sebab pada malam itu adalah malam penakdiran. Segala ketentuan dan takdir ditakdirkan di malam itu. Ya. Dan ini sebagian para ulama menyebutnya sebagai pendapat jumhur. Pendapat mayoritas para ulama. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan ayat, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, segala urusan yang penuh hikmah dijelaskan. Iya. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya. Sebab qadar itu bisa bermakna pengagungan. Ya, kalau dikatakan fulan du qadrin. Si fulan ini punya qadar. Artinya si fulan ini dia punya keagungan dan kemuliaan. Dia punya kedudukan. Ya. Jelas ya? Atau hadal amal lahu qadar. Amalan ini punya qadar. Maksudnya dia punya keagungan dan kedudukan. Ya. Maka makna yang kedua dikatakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan ini makna juga benar ditunjukkan oleh ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Iya.
Bagi orang yang memaknakan dengan pendapat yang kedua ini dalam makna mengagungkan, ya, mereka arahkan makna pengagungan ini kadang kepada pelaku. Jadi siapa saja yang mengerjakan amalan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, maka pelakunya ini, orang yang beramal ini, adalah seorang yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Jelas ya? Ya? Yang kedua, jadi bagi siapa yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya, ini juga kembali kepada amalan. Setiap amalan ketaatan pada malam itu sangat agung dan sangat mulia keutamaannya dan nilainya 1000 kali lipat dibanding apa beramal ya di hari-hari atau di malam-malam lainnya. Jelas ya? Sebab dia seperti beramal 1000 bulan di 1000 bulan. Baik. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga dinamakan Lailatul Qadar ya karena bumi waktu itu menjadi sempit dan sesak oleh para malaikat. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya, di antara makna secara bahasa, Al-Qadar bermakna apa? Penyempitan. Ya. Jadi bumi itu menjadi sempit dan sesak karena malaikat memenuhi bumi. Malaikat memenuhi bumi. Ya. Dan dimaklumi bahwa malaikat turun ya. Turun ke langit atau turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Para malaikat juga ar-ruh yaitu Jibril ia turun pada malam Lailatul Qadar itu. Iya. Turun pada malam Lailatul Qadar itu. Dan akan datang nanti di penyebutan tanda Lailatul Qadar, salah satu tanda Lailatul Qadar, kalau malamnya sudah Lailatul Qadar, di pagi harinya matahari terbit, ya cahaya matahari tidak menyilaukan, tidak menyilaukan. Sebagian para ulama menyebutkan tidak silau karena dia tertutup oleh apa? Para malaikat yang naik. Jelas ya? Para malaikat yang naik. Ya. Maka ini diantara sebab atau pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena bumi menjadi sempit dan sesak oleh para malaikat pada malam itu. Iya. Dan disebutkan di dalam hadisnya, dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tayalisi, Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20, innal malaika tilka al-laila fil ardi aktsaru min adadil hafa." Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27 atau ke-29. Dan sesungguhnya para malaikat di bumi pada malam itu lebih banyak dari jumlah batu-batu kerikil. Ya. Perhatikan. Para malaikat ya, di bumi pada malam itu lebih banyak daripada apa? Jumlah batu-batu kerikil. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, ada yang mengatakan bahwa dinamakan Lailatul Qadar ya, karena Allah pada malam itu menurunkan Al-Quran. Ya. Sebab Al-Quran diturunkan di mana? Diturunkan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadannya diturunkan di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Karena itu pendapat yang lemah. Ya. Dari para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu termasuk pendapat yang lemah. Ya, sebab menyelisihi mana yang nampak dari Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan bahwa diturunkan in anzallahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan di Lailatul Qadar. Dan di Lailatul Qadar itu akan kita terangkan dia di 10 malam terakhir. Dia di 10 malam terakhir. Jelas ya? Baik, jadi ini 4 pendapat. Dan 4 pendapat ini tidak bertentangan. Semuanya benar. Semuanya ditunjukkan oleh dalil. Dan ini memberikan kepada kita betapa agungnya dan besarnya ya, dan betapa menakjubkannya Lailatul Qadar ini ya. Dimana dari sisi penamaannya saja sudah menunjukkan apa? Berbagai keutamaan di dalamnya.
sudah menunjukkan berbagai keutamaan dan keagungan di dalamnya. Kemudian di halaman 28 kita terangkan tafsir surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'ithni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya. Baik, saya terjemah dulu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan hingga fajar terbit. Baik. Mulai lagi penafsirannya, saya sebutkan bahwa surah Al-Qadar ini adalah surah Makkiyah menurut mayoritas ahli tafsir. Ya. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa dia adalah surah Madaniyah, tapi yang benarnya dia adalah surah Makkiyah. Ya, ini nampak pada konteks ayat dan juga nampak di surah Ad-Dukhan. Ya. Di mana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan dia pada malam yang berkah. Dan surah Ad-Dukhan adalah surah Makkiyah. Adalah surah apa? Surah Makkiyah. Ya. Dan ini mengetahui surah ini Makkiyah atau Madaniyah, ini punya manfaat di dalam menafsirkan ayat. Punya manfaat di dalam menafsirkan ayat. Baik. Allah firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ini sebenarnya kandungan dari ayat-ayat ini. Ya. Luar biasa. Ya, dan saya sendiri hanya meringkas dari tafsirnya. Saya tidak uraikan semuanya apa yang terkandung dari sisi makna dan pembahasan yang terkandung di dalam keindahan ayat-ayat ini. Ya, Allah mengabarkan bahwa dia menurunkan, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam yang penuh berkah. Jadi turunkan pada malam Al-Qadar yang penuh dengan berkah. Ya. Dan malam ini, Lailatul Qadar ini, dia diturunkan di bulan Ramadan. Sebab Al-Quran diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan perhatikan firman Allah, "Inna anzalnahu." Sungguhnya kami menurunkannya. Tidak disebut. Tidak dikatakan misalnya, "Sungguhnya kami turunkan Al-Quran." "Sungguhnya kami menurunkan Al-Kitab." Tidak. Tapi dipakai huruf domir hu. Kami menurunkannya. Ya. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sudah dimaklumi keagungannya. Perkara yang telah dimaklumi keagungannya di sisi Allah. Karena itu tidak perlu diterangkan secara detail. Ya. Rincian dari kata ganti itu. Ya. Baik. وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ. Kemudian Allah mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar ini dalam firman-Nya. وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini pembahasan mengagungkan ya. Mengagungkan. Dan ini kaidah di dalam membaca Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan wama adraka, itu artinya bahwa Nabi telah diberitahu tentang keagungannya. Tapi kalau dibahasakan wama yudirika, pakai yudirika, fi'il mudhari, itu artinya sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang belum diapa? Diketahui. Misalnya seperti hari kiamat. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Kul innama ilmuha indallah. Wama yudirika la'allas sa'ata takunu qariba. Pakai yudirika. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa ilmunya di sisi Allah. Ya, tidakkah mereka tahu bahwa mungkin saja hari kiamat itu sudah dekat? Ya. Tidakkah mereka tahu di sini? Mereka tidak tahu memang sama sekali kapan hari kiamat. Tapi kalau Lailatul Qadar di sini, bukankah artinya, kalau saya terjemah bebas, bukankah kami telah memberitahukan kepadamu keagungan Lailatul Qadar? Ya, begitu ya kalau saya terjemah bebas. Jelas ya? Nah, ini pembahasan seperti ini adalah hal yang dimaklum ya. Iya. Jelas ya? Misalnya ada
seorang yang membaca Al-Quran. Al-Quran dimaklumi keagungannya dan kebesarannya. Ya. Jelas ya? Dia telah mempelajari Al-Quran. Setelah itu dia tidak beramal dengan tuntunannya. Saya katakan kepadanya, bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Ya. Bukan artinya dia tidak pernah membaca. Tapi ini adalah hal yang dengannya saya ingin menegur dengan keagungan Al-Quran yang dia telah pelajari. Jelas ya? Baik, ini sama dengan firman Allah. Saya berikan beberapa contoh penggunaan dalam Al-Quran. Al-Haqqa, Mal-Haqqa, wa ma'adaraka Mal-Haqqa. Al-Haqqa ini salah satu nama dari nama hari kiamat. Ya. Al-Haqqa artinya sesuatu yang pasti terjadi. Karena hari kiamat banyak namanya. Sesuai dengan sifat hari kiamat itu. Ya. Al-Haqqa, Mal-Haqqa, apa Al-Haqqa itu? Tahukah kamu apa itu Al-Haqqa? Ini pengagungan. Ya. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Bukankah kau tahu? Ya, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Yang semua orang pasti akan menyaksikannya secara hakikat. Dan akan mengalaminya. Khabar dengan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma'adaraka Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah juga salah satu nama dari nama hari kiamat. Ya. Sebab dikatakan Al-Qari'ah sebab dia mengagetkan. Ya. Membuat semua orang terperanjat pada hari itu. Jelas ya? Jadi sama di sini ketika dikatakan wa ma'adaraka Malailatul Qadar. Wah, ini pengagungan. Ya. Bukankah kamu tahu kedudukan dan keagungan Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, ya, artinya yakni bahwa nilai dan kedudukan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari apa? 1000 bulan. Andai kata suatu amalan soleh dilakukan oleh seorang hamba pada malam itu, pahala dan kedudukannya itu sama kalau dia beramal 83 tahun 4 bulan. Ya. Sebab 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Jelas ya? Jadi bayangkan, dia beramal satu malam, ya. Anggaplah misalnya dia sholat 2 rakaat. Dua rakaat dia sholat satu malam. Di malam Lailatul Qadar dia sholat 2 rakaat. Maka sholatnya 2 rakaat ini sama kalau dia sholat tiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Ya. Subhanallah. Ya. Betapa besarnya rahmat dan keagungan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan ini yang menyebabkan umat Islam tidak bisa disaingi oleh umat-umat sebelumnya. Umat Islam memang umat yang paling terakhir. Ya. Di muka bumi ini telah ada 70 umat. Dan umat Islam adalah umat yang ke-70. Tapi mereka adalah yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah bersabda, antum tufuna sab'ina ummah. Antum akramuha wa afdaluha ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Kalian ini menggenapkan 70 umat. Dan kalian yang paling utamanya dan paling mulianya di sisi Allah. Ya. Karena itu, umat Islam, amalan mereka sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Iya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Allah menjelaskan sisi keutamaan lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun. Hia hatta matla'il fajr. Ya. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Ya. Mereka turun bi'idni rabbihim. Mereka turun dengan ketentuan dari Rabb-nya. Idin di sini ya. Artinya adalah ketentuan Allah, ketetapan. Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia adalah idin ya. Apa? Qauli, qadari, syar'i. Dan qauli dan syar'i. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat diperintah untuk turun bi'idni rabbihim dengan izin Rabb-nya. Min kulli amr untuk mengatur segala perkara. Iya. Yani banyak para malaikat yang turun pada malam itu dengan rahmat dan keberkahan. Ya, kalau disebutkan mereka turun. Ya, turunnya malaikat itu selalu membawa kebaikan. Tadi saya sebutkan ya hadis di majelis-majelis ilmu dinaungi oleh apa? Hah?
dinaungi oleh para malaikat. Jadi penyebutan para malaikat turun itu dalam bentuk menaungi. Dalam bentuk menaungi. Ya. Memberikan kebaikan, membawa berkah dan rahmat. Dan ini banyak sekali contohnya dalam hadis. Banyak sekali contohnya. Ya. Maka sekedar diturunkan, dikatakan para malaikat turun, apalagi dipimpin oleh Jibril bersama dengan ar-ruh Jibril, maka ini adalah suatu hal yang luar biasa. Iya. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amr. Kemudian Allah firman, salamun kia hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan. Iya. Kia, yaitu malam itu penuh dengan keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai fajar terbit. Ya, apa artinya penuh dengan keselamatan? Ya, ini ada tiga penafsiran disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dan selainnya. Lailatul Qadar, ya, adalah keselamatan dari segala sesuatu. Tidak akan terjadi kejadian buruk pada malam itu. Tidak ada syaitan yang dilepaskan. Jadi dikatakan selamat, selamat dari kejelekan dan selamat dari gangguan syaitan. Ya, jelas ya? Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan selamat hingga terbit fajar subuh. Artinya seluruh waktu dari Lailatul Qadar, dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh, semuanya adalah kebaikan dan berkah. Semuanya adalah makna keselamatan bagi siapa yang beramal di dalamnya. Iya. Jelas ya? Kemudian makna yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan hingga fajar terbit. Artinya para malaikat memberi salam kepada kaum mukminin hingga terbit fajar subuh. Maksudnya para malaikat mendoakan keselamatan. Ya. Mengucapkan keselamatan untuk kaum mukminin di malam Lailatul Qadar itu hingga terbit fajar subuh. Ya. Jelas ya? Dan ini tentunya akan bermanfaat bagi siapa yang menghidupkan malamnya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Walaupun kalau malam Lailatul Qadar dia sedang tidur, ya, atau dia sedang sibuk dengan pekerjaan yang sia-sia. Apalagi na'udzubillah kalau dia sibuk dengan dengan perkara yang merupakan kemaksiatan, maka ini keutamaan tidak akan dia dapatkan. Ya, dan sangat sungguh kerugian yang sangat besar. Ini tiga penafsiran untuk salamun fi hatta matla'il fajr, dan semuanya adalah penafsiran yang benar. Ya. Bisa ditafsirkan dengannya di dalam ayat. Jelas ya? Bisa ditafsirkan dengannya di dalam ayat. Baik, ini secara ringkas penafsiran surah Lailatul Qadar. Kemudian saya simpulkan di halaman berikutnya, di halaman 34, keutamaan Lailatul Qadar dan keutamaan mencari Lailatul Qadar. Ya, dari ayat Al-Qur'an, dari surah Al-Qadar, mungkin kita simpulkan 6 keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar ini. Ya. Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah, kitab yang paling agung yang telah menghapus kitab-kitab seluruhnya, petunjuk bagi manusia, ya, pegangan umat Islam, itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, Allah telah meninggikan Lailatul Qadar ini, di mana dia senilai dengan 1000 bulan. Ya. Dengan bahasa lainnya, senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Ya. 83 tahun sepertiga. Kan begitu. Ya, kemudian keutamaan yang ketiga, para malaikat turun pada malam itu. Dan dimaklumi malaikat tidak turun kecuali dengan berkah dan kebaikan. Jelas ya? Kemudian keutamaan yang keempat, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan kebaikan. Kemudian yang kelima, penakdiran segala sesuatu itu terjadi pada malam itu. Penakdiran segala sesuatu pada tahun itu. Ya, sebab penakdiran itu ada beberapa tahapan ya. Ada penakdiran di Lauhul Mahfuz. Ini penakdiran segala sesuatu. Ya. Dari awal terjadinya makhluk hingga akhir. Penakdiran yang kedua adalah penakdiran ketika ditiupkan ruh di dalam janin ibu. Di dalam janin, ya, di janin yang berada di dalam perut ibu. Itu penakdiran yang kedua. Dan penakdiran yang ketiga di sini, penakdiran setiap tahun di malam Lailatul Qadar.
Dan penafsiran yang keempat, penafsiran setiap hari. Ya. Wa kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan. Jelas ya? Ini empat tahapan penafsiran. Dan salah satu dari penafsiran ini, penafsiran tahunan, itu pada malam Lailatul Qadar dikhususkan. Yang lainnya tidak ada penyebutan, tapi khusus untuk ini tahunan disebutkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar ini dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an yang akan dibaca hingga hari kiamat. Jelas ya? Perhatikan. Keutamaannya dibaca dalam surah khusus. Ya. Dibaca dalam surah khusus. Ya, di dalam Al-Qur'an tidak ada surah khusus terkait dengan keutamaan salat, keutamaan zakat, keutamaan puasa haji. Jelas ya? Tapi tentang malam Lailatul Qadar ada keutamaan khusus, dibaca dalam surah khusus, dinamakan dengan nama surah Al-Qadar, dibaca hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Makin menunjukkan kedudukan malam Lailatul Qadar ini dan keagungannya. Ya. Ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Suatu hal yang sangat menakjubkan bagaimana keutamaan dan besarnya rahmat Allah kepada umat Islam. Ya. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terangkan di sini beberapa hadis. Ya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftarada Allahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwaabul jannah, wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, wa tughallu fihi syai' wa tughallu fihi syayatin." فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan berberkah. Ya Allah wajibkan puasa terhadap kalian. Ya, sebutkannya mubarak, berberkah. Ya. Dan ini dalam menguraikan berkahnya Ramadan. Ini ditulis berjilid-jilid buku oleh para ulama untuk menguraikan berkah dari Ramadan. Iya. Di dalam bulan ini, ya, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, para syaitan dibelenggu, para syaitan dibelenggu. Iya. Baik. Ya, di sini sering terjadi pertanyaan, apalagi sudah tanggal 19 Ramadan. Iya. Katanya syaitan dibelenggu. Ya. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang suka melakukan maksiat di bulan Ramadan? Ya. Masih ada juga yang tawuran, ya, berkelahi, ya, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada yang dia di luar Ramadan tidak bermaksiat seperti itu, tapi di bulan Ramadan, ya, jadi tempat berjudi, ya, tempat untuk apa, main kartu dan selainnya. Ya. Muncul pertanyaan, kemana syaitan itu? Kenapa? Ya. Katanya syaitan dibelenggu. Ya. Jawabannya bahwa kata syaitan dibelenggu, ya, harus diketahui, ya, kejelekan itu berasal dari siapa? Apakah dari bisikan syaitan saja? Ya, jawabannya tidak. Kejelekan itu bersumber dari dua hal. Ya. Kadang dari bisikan syaitan. Hamba disesatkan oleh syaitan, dia tersesat. Dan kadang dia melakukan kejelekan karena jiwanya yang jelek memang. Ya, memang jiwanya jelek. Dan Allah berfirman bahwa itu adalah asal jiwa manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu, ya, memerintah dengan kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Jelas ya? Jadi kalau syaitan dibelenggu tapi jiwanya yang jelek masih menyuruh dia, ya tetap saja berbuat kejelekan. Jelas ya? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebagian para ulama dia mengatakan bahwa yang dimaksud syaitan dibelenggu bukan seluruh syaitan, tapi syaitan yang paling durjananya yang dibelenggu. Karena itu datang dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wasuffidat maradatu syayatin, dan para syaitan durjana dibelenggu, disebutkan durjana. Ya, dan syaitan-syaitan kecil-kecilnya, syaitan sedang-sedangnya mungkin masih berkeliaran. Ya. Jelas ya? Ini dibangun di atas, ya, jawaban yang kedua berdasarkan hadits itu. Baik. Jadi sekali lagi, ya, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
tidak mungkin ada maknanya yang tidak baik. Semuanya pasti makna yang benar. Tidak mungkin ada makna yang kontradiksi. Kalau ada yang memahami makna kontradiksi, berarti akalnya yang kontradiksi, harus diperbaiki. Ya. Jelas ya? Kemudian Nabi mengatakan di sini, ya, syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan itu. Kemudian Nabi berkata, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya. Terdapat di dalamnya, atau padanya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang kebaikan bulan tersebut diharamkan terhadapnya, berarti dia betul-betul telah diharamkan. Ini kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar ini kebaikannya diharamkan baginya, maka sudah, dia telah diharamkan. Ya. Dari kebaikan. Jadi menjadi ukuran di dalam hadis ini Lailatul Qadar. Perhatikan. Siapa yang diharamkan padanya malam Lailatul Qadar, berarti haram untuknya berbagi kebaikan di bulan itu. Ya. Hadis inilah yang melandasi kaum salih mereka menghidupkan malam-malamnya. Karena itu saya sebutkan di sini, ya. Di hadis yang ketiga dan keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang ketiga, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila 10 malam terakhir telah masuk, beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan seluruh malamnya. Apa artinya dihidupkan seluruh malamnya? Ya. Beliau tidak tidur pada malamnya. Jelas ya? Tidak ada tidurnya di malam hari. Ya. Baik, tidak tidur saja, ya. Beliau hidupkan malam itu dengan ibadah. Nah, wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya. Ya, dan di hadis yang keempat saya sebutkan dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir sesuatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di luar malam tersebut. Ya. Enggak pernah beliau bersungguh-sungguh seperti itu selain di 10 malam terakhir. Nah, dan beliau itikaf, beliau hidupkan malam itu. Ya. Dan dimaklumi ya, dalam pembahasan sholat tarawih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat malam mengimami manusia sholat tarawih dari setelah isya, beliau mengimami sampai mendekati fajar subuh. Sudah hampir mendekati fajar subuh sampai para sahabat berkata, wah kita sudah ketinggalan sahur. Ya. Jelas ya? Ini beliau hidupkan malamnya. Pada malam ke-27. Perhatikan bagaimana beliau hidupkan seluruhnya untuk sholat. Ya. Bayangkan berapa lama beliau berdiri. Anggaplah sholat isya, kita selesai. Anggaplah jam 9. Ya. Jam 9 sampai jam? Ya. 3 saja itu sudah 6 jam. Ya. Berdiri untuk menghidupkan malam. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling afdal. Orang yang paling bertakwa telah diampuni dosa-dosanya yang telah lama akan datang. Dan ini keseriusan beliau dalam beribadah. Apalagi kita, hamba yang penuh dengan kekurangan, banyak kelalaian, sering jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Ya. Maka harusnya lebih banyak lagi berbenah dan lebih banyak sadar untuk menghidupkan apa yang dihidupkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kembali kepada hadis yang kedua dari keutamaan Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam, berdiri mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Ya, dosa-dosa yang telah lalu subhanallah diampuni. Tapi ingat, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan, ya, bukan ikut-ikutan, ya, bukan hanya sekedar kebiasaan atau tidak enak sama orang, keimanan, ya, wahtisadan, diharapkan pahala, melambangkan keikhlasan,
melambangkan keikhlasan dan kesungguhan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian juga saya sebutkan di sini dari halaman 38 dan seterusnya saya terangkan beberapa hadis yang Nabi memerintah di dalamnya untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi perintah untuk mencarinya. Iya. Ini bayangkan ya, perhatikan bagaimana anjuran-anjuran beliau. Kadang beliau tunjukkan, Nabi kadang tunjukkan dengan bentuk beramal. Beliau itikaf, beliau hidupkan malamnya. Iya. Beliau terangkan dalam keutamannya. Dan kadang beliau perintah sahabat untuk mencarinya. Ini semuanya menunjukkan makna pengagungan ya terhadap Lailatul Qadar. Ya. Karena itu saya sebutkan di dalam pembahasan keutamaan. Jelas ya? Ya Rasulullah SAW bersabda, di antaranya hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di antara 10 malam terakhir Ramadan. Ini disebut malam ganjil. Di 10 malam terakhir. Yang kedua hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah dia. Ya, malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Lailatul fi tasi'atin tabaqa, fi sabi'atin tabaqa, fi khamisatin tabaqa. Pada 9 malam tersisa. Ya, kalau 9 malam tersisa berarti malam keberapa? 21. Atau pada 5 malam tersisa, itu malam 25. Ya. Kalau 7 malam tersisa berarti malam 23. Di sini hanya disebut 21, 23 dan 25 dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar. Ya. Beliau menjelaskan bahwa seorang lelaki melihat dalam mimpinya Lailatul Qadar turun. Dia mimpi melihat Lailatul Qadar turun. Ini akan saya berikan pembahasan khusus, apakah Lailatul Qadar bisa dilihat atau tidak. Ya. Sebab ini termasuk ya masalah yang ya sering desas-desus saja dibicarakan dan tidak jelas. Ya, banyak orang yang membicarakannya. Jadi seorang lelaki melihat ya dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar turun pada malam ke-27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum fil ashr al-awakhir, fatlubuha fil witr minha." Maka kata Nabi, "Saya melihat mimpi-mimpi kalian bahwa Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir." Jadi ternyata banyak sahabat yang mimpi melihat Lailatul Qadar. Dan mimpi-mimpi para sahabat itu semuanya di 10 malam terakhir. Maka Nabi berkata, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil di antara 10 malam tersebut. Iya. Dan saya sebutkan di sini beberapa apa namanya riwayat dari hadis Ibnu Umar juga yang semuanya terdapat bahwa mimpinya para sahabat bersepakat. Ya, bahwa dia di 10 malam terakhir, sebagian riwayat di 7 malam terakhir. Dan Nabi perintah siapa yang ingin mencarinya, hendaknya dia cari di 10 malam atau 7 malam terakhir tersebut. Jelas ya? Maka di sini hadis-hadis yang menjelaskan perintah untuk mencari Lailatul Qadar. Iya. Ingatnya perintah mencari Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keseriusan untuk mencari. Iya. Karena itu satu hal yang harus diingat bahwa pada 10 malam terakhir itu yang ada adalah keseriusan. Bukan menyibukkan diri dengan selain ibadah. Dan ini termasuk kesalahan banyak dari kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan. Biasanya 10 malam terakhir itu justru ibadahnya berkurang. Ya. Buktikan saja, lihat saja masjid. Ya. 10 malam terakhir itu sudah kurang jumlahnya. Ya. Kalau awal Ramadan, Masya Allah, masjidnya penuh. Ya. Tapi kalau sudah akhir-akhir Ramadan, ya untung kalau ada setengah masjid. Ya, itu sudah mending kalau ada setengah. Jelas ya? Dan ini artinya kurang memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan dan apa yang dimaksud dengan keutamaan itu. Ya. Harusnya di akhir Ramadan lebih padat lagi daripada awalnya. Ya, kalau kita ingin berbicara apa yang seharusnya dilakukan. Jelas ya? Maka di 10 malam terakhir ini hendaknya digunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Dan ibadah diperbanyak. Ibadah diperbanyak. Di antara hal yang bagus dilakukan di Mekah dan di Medina, kalau di 10 malam terakhir, ya mereka tarwinya di awal malam,
ditarwinya setelah isya, tidak witir. Ya, jadi tarwih saja, tidak witir. Setelah itu jam 2 malam, mereka berdiri lagi, sholat malam lagi dengan witirnya di situ. Jelas ya? Ini dalam upaya menghidupkan 10 malam terakhir. Ya. Dan ini adalah hal yang bagus. Hal yang bagus. Hal yang indah. Ya, dan dimaklumi mengerjakan sholat secara berjamaah itu memang lebih bersemangat daripada sendiri. Daripada apa? Daripada sendirian. Iya. Dan banyak hikmahnya kenapa disyariatkan sholat tarawih tersebut. Iya. Namun kita bukan di pembahasan itu sekarang. Iya. Jelas ya? Saya hanya ingin mengisyaratkan di sini bahwa mencari Lailatul Qadar ini adalah hal yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di halaman 41 saya terangkan ya satu pembahasan, apakah Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam? Ya. Kalau untuk umat Islam sudah jelas ya. Dan sebagian para ulama mengatakan ini adalah apa? Kesepakatan bahwa Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat juga pada umat-umat sebelumnya. Ya. Pada umat-umat sebelumnya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis, saya sebutkan di sini hadisnya. Dan hadisnya ada kelemahan. Kelemahannya kita terangkan di akhir buku. Sebab di akhir buku ini saya rangkum hadis-hadis lemah seputar Lailatul Qadar. Iya. Jangan sampai ada yang beramal dengan hadis yang lemah dan dia tahu kelemahannya. Ya, karena itu saya sengaja terangkan ya. Dan ada sebagian hadis saya tidak sebutkan di pembahasan ya. Saya terangkan di hadis lemah ya supaya jangan ada yang bertanya. Ya, kenapa hadis ini tidak disebutkan? Padahal dia juga menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya, maka ketika saya terangkan hadisnya lemah, maka itu sudah cukup sebagai penjelasan. Jadi apakah Lailatul Qadar ini hanya terjadi untuk umat Islam? Jawabannya iya. Dia hanya untuk umat Islam saja. Itu yang nampak ya, secara jelas sekali dari konteks ayat. Ya, nampak secara jelas dari konteks ayat diturunkan di terkait dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kekhususan untuk umat Islam. Dia adalah kekhususan untuk apa? Umat Islam. Iya. Kemudian di halaman 43, sini saya terangkan tentang apakah Lailatul Qadar bisa dilihat. Iya. Ini termasuk pembahasan yang sepatutnya kita cermati. Lailatul Qadar itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Bisa dilihat dengan mata kepala dan bisa dilihat di dalam mimpi. Ya. Jelas ya? Dilihat dengan mata kepala bagaimana itu? Ya, dilihat dengan mata kepala yaitu dengan melihat tanda-tandanya. Dengan melihat apa? Tanda-tandanya. Karena Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Ya. Karena itu ada pembahasan khusus saya terangkan nanti dengan dalil-dalilnya. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, sering kita dengarkan di 10 malam terakhir ya, banyak dari para ustaz yang berkhutbah kadang menyampaikan ya, tentang Lailatul Qadar begini dan begitu ya, tapi tanda-tanda tersebut tidak ditahu dari mana dia dapat ya, jelas ya. Dan di dalam buku ini saya hanya menyebutkan tanda di dalam hadis yang sahih saja, dalam hadis yang sahih, jelas ya. Adapun hadis yang lemah kita tidak jadikan sebagai rujukan. Baik. Jadi bisa dilihat dengan mata kepala. Yaitu dengan melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya insyaAllah akan kita terangkan. Dan bisa dilihat dalam mimpi. Ya. Seorang mimpi. Ya. Dalam mimpinya ada yang berkata kepadanya. Besok Lailatul Qadar misalnya. Jelas ya? Besok Lailatul Qadar. Ya. Atau dia melihat tanda misalnya. Dalam mimpinya. Yang nampak bahwa ini terjadi pada tanggal 25 misalnya atau 27. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bisa lihat dalam mimpi. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Ataupun kisah dari para ulama as-salaf yang salih. Ya, tentang mimpi-mimpi mereka ini sangat banyak sekali. Ya, dan saya tidak terlalu banyak perhatian terhadap kisah-kisah. Ya. Jelas ya? Karena itu saya tidak sebut di sini kisah. Saya hanya terangkan saja. Kalau bukti kenyataan ada di kalangan as-salaf, ya ada terjadi. Saya hanya menerangkan hadis yang menjelaskan bahwa seorang mimpi bisa mimpi melihat Lailatul Qadar itu. Di antaranya hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari,
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Umar berkata, seorang lelaki melihat dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar turun pada malam ke-27. Maka Nabi bersabda, "Ara ru'yakum fil ashril awakhir, fatlubuha fil witri minha." Kata beliau, saya melihat mimpi-mimpi kalian bahwa Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir. Cari malam itu pada malam ganjil di antara 10 malam terakhir. Juga dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu Lailatul Qadar." Ya, Lailatul Qadar telah diperlihatkan kepadaku, maksudnya diperlihatkan dalam mimpi. Ya. "Tsumma ayqadani ba'du ahli." Kemudian keluargaku atau sebagian keluargaku membangunkan saya. Jadi beliau lagi mimpi melihat Lailatul Qadar, dibangunkan oleh istri beliau. Ya. Apa yang terjadi? "Fanusituha." Saya pun dilupakan. Ya. Saya pun dilupakan. Maka kata Nabi, "Faltamisuha fil asyril bawabir." Karena itu carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang tersisa. 10 malam yang tersisa. Ya. Juga di antara hal yang menakjubkan sekali, ya. Ini hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar? Ya. Jadi Abu Musa menjelaskan bahwa Nabi beriktikaf. Ya. Nabi beriktikaf. Ya, akan kita terangkan nanti di pembahasan amalan yang disyariatkan apa itu iktikaf. Yaitu berdiam di masjid. Jadi Nabi beriktikaf, mengurung dirinya di masjid. Dan beliau mengurung dirinya, beliau membuat sebuah kubah Turkiya. Kayak kemah gitu. Kayak bentuk kubah Turkiya. Ya. Nah, puncak kubah ini tertutup tikar. Jadi bisa dibuka. Ya. Jadi Nabi berada di dalamnya. Tidak ada yang mengganggu beliau. Ya. Jadi bukan di masjid iktikaf, cerita-cerita sama kawan-kawannya. Ya. Ya, jelas ya? Iktikaf itu dia konsentrasi ibadah. Dia ada tempat khusus, ya. Dia duduk di situ, ya, kalau dia diizinkan oleh pihak masjid bikin apa namanya skat-skat, silahkan. Ya, dia bikin kemah silahkan. Kalau dia izinkan. Jelas ya? Dia bikin untuk dia khusus ibadah di dalamnya. Nabi berada dalam kubah ini dari 10 malam pertama di bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 10, beliau sudah berada. Iktikaf. Untuk mencari Lailatul Qadar. Belum ketemu. Setelah itu beliau cari lagi. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Belum ketemu lagi. Nah, begitu sudah berlalu malam ke-20, barulah beliau munculkan kepala beliau. Iya. Jelas ya? Beliau berbicara kepada para sahabat. Kata beliau, "Inni i'takaftu al-ashr al-awwal wa altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftu al-ashr al-awsat, thumma utitu. Faqila li innaha fil ashr al-awakhir, faman ahabba minkum an ya'takif falyatakif." Kata beliau, sungguhnya saya i'tikaf di 10 malam pertama. Saya cari malam Lailatul Qadar ini. Kemudian saya i'tikaf di 10 malam kedua. Kemudian saya didatangi. Maksudnya saya didatangi, yaitu beliau bermimpi. Disampaikan kepadanya. Ya. Bahwa dia itu berada di 10 malam terakhir. "Faman ahabba minkum ayya'takif falya'takif." Siapa di antara kalian yang suka untuk itikaf, hendaknya dia itikaf untuk mencarinya. Ya, jadi ini sebelum Nabi tahu dulunya. Jadi sebelum Nabi tahu, Nabi hanya diberitahu dia di bulan Ramadan. Perhatikan dari keseriusan Nabi, bulan ini beliau hidupkan seluruhnya dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa seperti ini? Ya. Subhanallah. Beliau hidupkan 10 hari pertama, 10 malam pertama, 10 malam kedua. Setelah itu baru diberitahu bahwa dia di 10 malam terakhir. Ya. Di 10 malam terakhir. Jelas ya? Baik. Kemudian Nabi SAW pun ya, mencarinya dan beliau bersabda, "Inni urituha laylata witrin. Wa anni asjudu sabihataha fi tinin wa ma." Kata beliau, saya diperlihatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Dan di dalam mimpiku itu saya melihat bahwa di pagi harinya, di pagi hari dari Lailatul Qadar itu di waktu subuhnya, saya sujud di atas tanah dan air. Ya. Maksudnya ada hujan kena tanah, maka bercampurlah tanah dengan air. Kalau dibahasakan bahasa umum, ya beliau sujud di atas lumpur kan begitu. Iya.
Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melanjutkan i'tikafnya, para sahabat ikut bersama beliau. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pada malam ke-21 beliau mendapatkan atau di pagi harinya turun hujan, kemudian beliau sujud di atas tanah dan air. Ya. Dan ini hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i sehingga beliau memastikan bahwa malam Lailatul Qadar di malam ke-21. Ya. Jelas ya? Dan ini akan kita bahas nanti insyaallah. Ya, di mana kepastiannya? Baik. Jadi sekarang selesai. Saya terangkan dalil-dalil bahwa Lailatul Qadar bisa dilihat dalam mimpi. Bisa dilihat dalam mimpi. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah menyingkap Lailatul Qadar untuk sebagian manusia ketika dia berada dalam keadaan tertidur maupun terjaga. Dan terjaga juga kadang dia bisa lihat. Sehingga dia melihat cahaya-cahaya Lailatul Qadar. Ya. Kadang dia melihat tanda-tanda cahaya. Atau dia melihat orang yang berkata kepadanya, ini adalah Lailatul Qadar. Ya. Ini kadang ya, terlihat. Ya, dan kadang sebagian orang saleh Allah muliakan dengan sesuatu, tidak dimuliakan untuk orang lain. Ya. Seperti datang dalam sebagian kisah, sebagian orang saleh dia di tengah laut, ya, di malam Lailatul Qadar, ya, dia rasakan air laut itu seperti air tawar. Rasanya seperti apa? Seperti air tawar. Ini tanda bagi dia. Ya. Tapi apakah dikatakan bahwa tanda Lailatul Qadar, air laut itu menjadi tawar? Ya, tiap hari dia pergi ke laut, cicipi air laut, kalau tawar berarti Lailatul Qadar. Ya. Tidak, ini adalah tanda Allah berikan, Allah muliakan sebagian dari orang-orang salih saya. Jelas ya? Baik. Karena ada sebagian kadang orang diberikan ya, kelebihan dan keutamaan oleh Allah. Jelas ya? Baik. Dan kadang Allah membuka hatinya dengan musyahadah, penyaksian yang membuat perkara itu jelas. Ya. Seorang hamba karena ketakwaannya, giatnya beribadah, Allah berikan ketaufik kepadanya. Sehingga dia ini meyakini bahwa malam ini Lailatul Qadar. Iya. Malam ini adalah Lailatul Qadar. Jelas ya? Karena Allah bukakan hatinya dengan keimanan. Nah, demikian pula Imam Nawawi, dia menyebutkan, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar bisa dilihat oleh siapapun di antara anak Adam. Ya Allah kehendaki pada setiap tahun, pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan secara gamblang dalam hadis-hadis dan berita-berita orang yang saleh, penglihatan mereka terhadap Lailatul Qadar adalah lebih banyak dari sesuatu yang bisa dibilang. Maksudnya kisah orang saleh yang melihat Lailatul Qadar itu, ya, kisahnya tidak terhingga, banyak sekali jumlahnya. Jelas ya? Maka dia adalah hal yang bisa dilihat, dimaklumi. Ya. Ada pun sebagian para ulama yang mengatakan tidak bisa dilihat secara hakiki, maka ini adalah pendapat yang dianggap keliru oleh sebagian para ulama. Baik, selesai sudah pembahasan tentang Lailatul Qadar apakah bisa dilihat atau tidak. Kemudian di halaman 49 saya terangkan, ya, apakah ada malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar? Ya. Secara umum kita sudah ketahui bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama bahwa Lailatul Qadar yang paling utama. Tapi sebagian dari para ulama, ya, Syafi'iyah, ada yang berpendapat bahwa malam Jumat itu lebih utama. Malam Jumat lebih utama karena mereka melihat sebagian keutamaan dari hari Jumat, ya, menunjukkan keutamaan. Ya, tapi yang benarnya bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama. Itu lebih utama. Dalilnya sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan. Menunjukkan keutamaan melebihi yang lainnya. Ya. Dan saya sebutkan di sini pembahasan, ya, bahwa, ya, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari ucapan Ibnu Taimiyah, ya, bahwa khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam beliau Isra Mi'raj itu paling utama bagi beliau, untuk beliau. Jelas ya. Tapi untuk umat Islam yang paling utama untuk mereka adalah malam Lailatul Qadar. Dari malam Lailatul Qadar. Ini kesimpulan dari pembahasan yang kita terangkan dari halaman 49 sampai 51. Baik. Kemudian di halaman 52 saya terangkan tentang sebab terangkatnya penentuan Lailatul Qadar. Iya. Ini di dalam pembahasan ini saya ingin menjelaskan bahwa Lailatul Qadar penentuannya itu sudah terangkat. Artinya apa?
tidak bisa ditentukan di mana Lailatul Qadar itu pastinya di mana. Misalnya dikatakan pastinya tanggal 27 atau pastinya tanggal 25 atau pastinya tanggal 23. Jelas ya? Ya, penentuan tentang pastinya ini telah terangkat. Ya. Walaupun ada sebagian dari para ulama kita yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada setiap tahun, tidak dipastikan memang, tapi setiap tahun dia tempatnya itu saja. Tapi kita tidak tahu yang mana dia. Jelas ya? Ada yang berpendapat seperti itu dari para ulama kita. Ya. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat ini, bahwa dia tidak dipastikan dan kadang berpindah-pindah. Ya. Dan berpindah-pindah. Jelas ya? Berpindah-pindah. Baik, kita lihat apa dalilnya yang menunjukkan bahwa telah diangkat. Ya, dijelaskan dalam hadis Ubadah bin Shamit. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya untuk mengabarkan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Ya, Nabi sudah keluar untuk mengabarkan Lailatul Qadar. Tapi dua orang lelaki di antara kaum muslimin sedang bertikai. Maka beliau berkata, "Faradtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Katalaha fulan wa fulan, "Farudiat wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha bit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah." Kata beliau, saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Namun si fulan dan fulan berselisih. Sehingga Lailatul Qadar itu diangkat. Semoga hal tersebut menjadi kebaikan bagi kalian. Ya, Lailatul Qadar ini terangkat. Terangkat kerana apa? Ada si fulan dan si fulan berselisih. Ya, dan ini peringatan bagi umat Islam. Bahwa perselisihan itu adalah hal yang jelek. Tidak membawa berkah, tidak membawa kebaikan. Tidak membawa berkah dan tidak membawa kebaikan. Ya. Karena itu tanggalkan segala perselisihan. Ya. Tanggalkan segala perselisihan. Dan jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hal yang dijadikan sebagai panutan yang kita berpegang dengannya dan bersatu di atasnya. Bersatu di atasnya. Iya. Maka Nabi ketika menjelaskan bahwa si fulan dan fulan berselisih, maka akhirnya terangkat. Kemudian Nabi berkata, "Asa ayyakuna khairan lakum." Semoga hal tersebut menjadi kebaikan bagi kalian. Ya. Terjadinya sesuatu itu ada hikmahnya di sisi Allah. Iya kan? Kadang seorang tertimpa musibah, ini kan musibah, terangkat penentuan Lailatul Qadar. Tapi ternyata di dalam belakang musibah itu sebenarnya ada kebaikan untuknya. Ya. Ketika Lailatul Qadar ini diangkat, tidak diketahui kapan Lailatul Qadar, maka seorang akan giat beribadah, kan begitu? Saya akan terangkan nanti diantara hikmahnya. Ya. Dia akan giat beribadah. Berbeda dengan orang yang tahu Lailatul Qadar misalnya malam 21, ya sudah saya tunggu aja malam 21. Ya, kan begitu? Malam yang lainnya enggak usah. Ya saya santai-santai aja. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dia enggak tahu, nah, dia pasti akan sibuk mencari ya. Nah, baik. Jadi dalam hadis ini jelas, ya, terangkatnya karena ada pertikaian perselisihan, maka terangkat. Dan di dalam hadis yang lain diterangkan penyebab yang lainnya, yaitu Nabi tidur, kemudian dibangunkan oleh sebagian istrinya. Sebagian istri beliau membangunkan, dan akhirnya beliau dibuat lupa tentang malam itu. Jelas ya? Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar penentuannya sudah terangkat. Ya, penentuannya sudah terangkat. Ya, nggak bisa dipastikan lagi di malam tertentunya berapa, di malam apa. Hanya bisa dikatakan di 10 malam terakhir, di malam ganjilnya. Ya, jelas ya? Tapi ditentukan pastinya di mana? Nah, ini telah terangkat berdasarkan dua hadis ini. Jelas ya? Dan para ulama kita menyebutkan beberapa hikmah ya dari terangkatnya penentuan ini. Di antara hikmah tersebut, yang pertama, menambah semangat seorang hamba. Ya, agar si hamba menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Iya. Ya, kalau dikatakan di 10 malam terakhir. Wah, kalau dia punya semangat tinggi, ya saya tidak boleh melewatkan 10 malam terakhir ini kecuali saya tegakkan ibadah di dalamnya. Kan begitu? Saya tegakkan ibadah di dalamnya. Iya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, menghindarkan hamba dari sikap malas dan bertanda pada sesuatu yang telah dipastikan. Ya. Dan ini jelas. Ya, kalau dia sudah tahu malam 27, ya sudah, tunggu aja malam 27. Kan begitu? Ya.
Nah, tapi kalau dia tidak tahu, ya, dia pasti akan mencari. Kemudian yang ketiga, agar hamba semakin berusaha untuk menyempurnakan ibadah, lebih banyak mengharap keridhaan Allah. Ini diantara hikmah yang sangat agung. Ya. Sebab seorang kalau dia beribadah, misalnya di malam 27, dia tahu ini Lailatul Qadar malam 27, dia pasti akan fokus beribadah, memperindah ibadahnya, mempercantik ibadahnya. Ya. Bayangkan, sebab dia tahu ini malam Lailatul Qadar, ya, dia harapkan seperti orang yang beramal 83 tahun 4 bulan, ya, dia harapkan dia bermohon ampun kepada Allah di malam ini, seakan-akan dia telah memohon ampun selama 83 tahun menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Jelas ya? Maka, ya, keseriusannya di dalam menegakkan ibadah ini akan lebih sempurna apabila dia tidak tahu di mana malam itu. Tapi kalau dia tahu di mana malam itu, dia hanya serius pada sebagian, dan sebagian yang lain mungkin dia biasa-biasa saja. Ya. Jelas ya? Mungkin dia biasa-biasa saja. Baik, kemudian di antara hikmahnya, dan ini hikmah yang keempat, agar hamba mengagungkan seluruh malam Ramadan dan tidak mengagungkan salah satu malam sebagaimana Lailatul Qadar telah dipastikan. Bila Lailatul Qadar telah dipastikan. Iya. Jadi ini juga memberikan pendidikan akhlak. Ya. Supaya orang mengagungkan seluruh malam-malam Ramadan. Ya. Jelas ya? Mengagungkan seluruh malam-malamnya dan menghidupkan dengan ibadah. Kemudian pembahasan ke-55. Sini pembahasan tentang tanda-tanda Lailatul Qadri. Iya. Sini kita sebutkan beberapa tanda. Yang pertama, cahaya matahari tidak menyilaukan mata saat matahari terbit di pagi hari Lailatul Qadar. Iya. Misalnya malam ini Lailatul Qadar. Besok paginya ketika matahari terbit, ya, orang lihat matahari biasanya terbit kan silau. Tapi ini tidak. Dia terbit, bercahaya tetapi tidak menyilaukan. Tidak menyilaukan. Nah, ini mungkin banyak dari kita telah menyaksikannya. Banyak dari kita telah menyaksikannya. Baik. Inilah yang merupakan tanda yang paling jelas. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Zir bin Hubeish. Zir berkata, saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya berkata, sungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mengerjakan qiyam selama setahun, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Zir bin Hubeish datang kepada Ubay bin Ka'ab. Zir menyampaikan ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang beribadah selama setahun, pasti tidak akan lolos Lailatul Qadar itu. Ya sudah jelas ya. Kalau setahun beribadah, ya pasti tidak akan lolos Lailatul Qadar ya. Ya kan? Itu pasti jelas. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjawab, ya, Ibnu Mas'ud menghendaki agar manusia tidak bersandar. Ya. Dan ini dari fikih Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sebenarnya tahu di mana Lailatul Qadar. Tapi beliau berkata, ya, siapa yang melakukan ibadah selama setahun, dia dapat pas di Lailatul Qadar. Jelas ya? Nah. Baik. Kemudian Ubay melanjutkan, sesungguhnya dia telah mengetahui bahwa Lailatul Qadar pada Ramadan. Dan malam itu berada pada 10 malam terakhir. Dan malam itu pada malam ke-27. Ini Ubay bin Ka'ab. Ya. Beliau memastikan bahwa Lailatul Qadar di mana? Di malam ke-27 Ramadan. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bersumpah. Ya. Tanpa memperkecualikan. Beliau bersumpah demi Allah pada bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Nih. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul yakin akan hal ini. Maka saya bertanya, berdasarkan apa ucapanmu? Ya. Maka kata beliau, berdasarkan ayat, tanda atau bukti yang sangat jelas yang Rasulullah kabarkan kepada kami. Ada buktinya, tandanya. Lailatul Qadar ini ketika muncul. Ya. Kata beliau, innaha atau annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Sesungguhnya matahari yang terbit pada waktu itu tidak ada cahaya yang menyilaukan padanya. Tidak ada cahaya yang menyilaukan padanya. Jelas ya? Tentang masalah tanda yang cahaya, tidak ada cahaya menyilaukan ini,
Ya. Al-Qabiyyat mengatakan bahwa mungkin saja tidak ada cahaya menyilaukan, ini tanda khusus. Ya. Untuk matahari pada malam Lailatul Qadar itu, setelah malam Lailatul Qadar. Dari mengatakan tanda ya, cahaya itu tidak menyilaukan karena dia tertutupi oleh para malaikat. Banyaknya malaikat yang menutupinya, ya. Mereka naik ke langit. Jelas ya? Maka ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ya, pada malam itu bulan seperti potongan baskom. Kalau dia lihat bulan, ya, bulannya seperti potongan baskom. Ya. Ini terangkan dalam hadis Abu Hurairah. Ya, kami berbicara tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shikki jafna?" Siapakah di antara kalian yang mengingat ketika bulan tampak, yang bulan itu seperti potongan baskom? Jelas ya? Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, malam itu adalah malam yang tenang. Ya. Malam yang tenang. Suhunya tidak panas, tidak pula dingin. Ya. Ini terangkan dalam hadis Ubadah bin Shamit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amarata lailatal qadri annaha safiyatun balja, kaanna fiha qamaran fati'an, sakinatun sajiyah, la barda fiha wa la harra, wa la yahillu liqawkabin an yurma bihi fiha hatta tusbih, wa inna amarataha anna asy-syams sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha syu'a' mithla al-qamari lailatal badr, wa la yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yawma id." Kata beliau, sungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah jernih dan tenang. Malamnya jernih dan tenang. Jernih lagi terang. Seakan-akan padanya ada bulan yang terang benderang. Ya, perhatikan ya. Ya, malamnya jernih lagi terang. Seakan-akan padanya ada bulan terang benderang. Iya. Tenang lagi sejuk. Tidak ada dingin padanya, tidak pula panas. Ya. Tidak pula ada penghalalan pelemparan bintang pada malam itu. Ya. Bintang itu kadang dilempar untuk syaitan yang mencuri. Ya. Tapi di malam itu tidak ada. Kalau ada malam misalnya lihat bintang jatuh, ya, berarti bintang dilempar, oh itu berarti bukan apa? Lailatul Qadar. Sebab pada malam itu tidak ada malam apa? Tidak ada bintang yang dilempar. Nah, baik. Ini banyak tanda ya disebut di sini. Sungguhnya tandanya pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna, tanpa ada kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Jelas ya? Terbit tidak silau, sempurna tidak silau. Ya. Seperti bulan pada bulan purnama. Nah, dan syaitan tidak halal keluar bersama Lailatul Qadar pada malam itu. Ya. Ini hadith Ubadah bin Shamit, dan hadithnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah dalam sebuah pembahasan beliau, panjang lebar beliau terangkan di sela-sela hadith, di silsilah hadith Ad-Dha'ifah. Baik. Kemudian tanda yang keempat, turun hujan pada malam itu. Ini sudah berlalu ya hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Dan itu saya tidak sebutkan lagi di sini. Saya bawakan hadis yang lain yang semakna dengannya. Yaitu hadis Abdullah bin Unais. Iya. Uritu Lailatul Qadar thumma unsituha wa arani subuhaha asjur fi ma'in wa tin. Kata Nabi, telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Kemudian saya dibuat lupa terhadapnya. Dan saya melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari. Ya. Jadi hujan pada malamnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya beliau sujud dalam keadaan tanah masjid itu basah. Jelas ya? Ya. Masjid Nabi waktu itu tidak ada apa? Ya, belum ditehel, ya. Masih dari tanah. Masih dari tanah. Atapnya pun dari pelepah korma, jatuh hujan ya. Pasti turun ke dalam. Jelas ya? Karena itu wajar beliau sujud di atas tanah dan apa? Tanah dan air. Jadi ini ibarat atau hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan turun hujan pada malam itu. Turun hujan pada malam itu. Ini empat tanda. Saya pada hadis yang ketiga, itu banyak tanda yang lainnya ya. Saya tidak terangkan semuanya pada hadis yang ketiga. Secara global ini empat yang diterangkan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih. Jelas ya? Dan di sini saya perlu berikan beberapa catatan. Yang pertama, pada Lailatul Qadar, tanda-tanda yang disebut di atas
tidak harus seluruhnya harus tampak pada malam itu, ya, bulan harus berarti baskom, kemudian harus tenang sejuk, kemudian harus hujan, ya, kalau tidak berarti tidak ada Lailatul Qadar, tidak harus, jelas ya? Ya, kalau dalam 10 malam terakhir tidak ada hujan, berarti tidak ada Lailatul Qadar, begitu? Ya. Jadi tidak harus, ini tanda, kita katakan apa? Tanda bukan keharusan, bukan keharusan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda yang kita sebutkan di atas, yang paling jelasnya adalah tanda yang pertama. Yang paling jelasnya. Ya. Nah, ini yang paling jelas dilihat. Tunggu saja pagi hari, ya, tunggu matahari terbit. Ya, kapan matahari terbit tidak menyilaukan, berarti malamnya adalah apa? Lailatul Qadar. Tapi subhanallah, dari hikmah Allah, tanda yang paling jelasnya adalah ini. Ya. Ya. Dan kalau dia melihat matahari sudah terbit, oh pada malam hari Lailatul Qadar, apalagi gunanya dia tahu? Ya kan? Kalau dia tidak dihidupkan malamnya dengan apa? Dengan ibadah. Tidak ada gunanya dia tahu kalau dia dihidupkan malamnya dengan ibadah. Ya. Karena itu tanda yang paling jelasnya diletakkan setelah Lailatul Qadar. Supaya jangan ada yang bersandar. Ya. Dengan tanda tersebut. Jangan ada yang bersandar. Oh bulan misalnya. Ya. Oh ini kayak baskom. Ukuran prediksi orang kayak baskom itu berbeda-beda. Ya. Jelasnya bukan suatu hal yang mungkin dia pastikan. Mungkin suatu, bukan hal yang mesti dia pastikan. Jelas ya. Hujan pun demikian. Apalagi kita di Indonesia. Ya. Mungkin saja tiap hari hujan. Jelas ya. Mungkin saja tiap hari hujan. Ya. Jadi yang paling jelasnya adalah matahari ketika terbit di pagi hari. Ya, karena itulah. Ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar pun tidak ada yang begitu jelas di malamnya. Agar supaya seorang menghidupkan seluruh malam itu mencari Lailatul Qadar. Dan dari hikmah Allah yang sangat agung sekali, sehingga kita menghidupkan Lailatul Qadar. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 61, di sini kita tentukan tentang penentuan Lailatul Qadar. Ya. Dan ini pembahasan panjang ya sebenarnya, sebab di dalam masalah menentukan di mana Lailatul Qadar itu, di malam keberapa, ya, di malam keberapa, ini silam pendapat di kalangan para ulama dari dahulu. Ya. Waliyuddin Al-Iraqi menyebutkan 29 pendapat. Ibnu Al-Mulakin dalam Al-Ihlam juga menyebutkan puluhan pendapat. Ibnu Hajar menyebutkan 46 pendapat. Ibnu Hajar. Dari sebagian yang menulis, ya, dia terangkan hampir 60 pendapat. Di dalam masalah di mana malam Lailatul Qadar ini. Jelas ya? Jadi untuk menguraikan semua ini adalah hal yang panjang, ya. Dan saya tidak menguraikannya memang karena saya pandang juga tidak terlalu banyak manfaat bagi siapa yang membaca. Saya hanya ingin memberikan kesimpulan yang layak diterima di dalam hal ini. Ya. Jelas ya? Poin-poin kesimpulan dalam pembahasan ini, ya, yang saya ingatkan, yang pertama bahwa dari pendapat para ulama itu, ada yang sebagiannya dibangun di atas dalil, dan ada yang sebagiannya tidak ada dalilnya. Jelas ya? Yang dibangun di atas dalil, ada yang pendalilannya benar, dan ada yang kurang tepat. Jelas? Baik. Kemudian yang kedua, tentang masalah, ya, terjadinya, ya, tentang masalah penentuan Lailatul Qadar, telah kita terangkan bahwa penentuan pastinya kapan, ini telah terangkat. Jelas ya? Telah terangkat. Ya. Dan juga, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap di satu hari. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Kemudian yang ketiga, yang saya tekankan di sini, ya, bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Sebab ada sebagian para ulama yang mengatakan dia ada di bulan lainnya. Jadi pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru. Jelas ya? Bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis yang saya terangkan di sini. Ya. Kemudian yang keempat, dalil-dalil yang menunjukkan, ya, tentang Lailatul Qadar ini, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir. Jelas ya? 10 malam terakhir. Di sini saya bawakan hadis-hadis, ya, banyak hadis saya terangkan. Yang menjelaskan tentang di mana Lailatul Qadar ini. Ada hadis menjelaskan dia di malam 27-29. Ada hadis menjelaskan di malam ganjil 10 malam terakhir. Ada yang menjelaskan 10 malam terakhir pada malam pada 9 malam tersisa, 7 malam tersisa, 5 malam tersisa, yaitu 21, 23 dan 25. Ya. Dan ada hadis menjelaskan 10 malam terakhir. Ada yang menjelaskan 7 malam terakhir.
pada malam ganjilnya. Ya. Baik. Ya, telah berlalu bersama kita hadis Ubay bin Ka'ab, dia pada malam ke-27. Ya, telah berlalu bersama kita juga hadis Abu Musa Al-Asy'ari, dia di malam 21. Ya. Jelas ya? Di malam 21. Maka ini hadis-hadis semuanya secara garis besar menjelaskan bahwa Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jelas ya? 10 malam terakhir. Karena itu, ini kesimpulan hampir dikatakan kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti itu. Di dalam masalah ketentuannya di mana? Ah, di sinilah. Kalau menurut Imam Ahmad rahimahullah, ya. Dia di 10 malam terakhir, tidak luput dari itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, dia di malam ke-21 atau malam ke-23. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Nah, demikian pula Ibnu Khuzaimah menjelaskan tentang hal itu. Iya. Dan Ibnu Hajar menyimpulkan, iya, bahwa Lailatul Qadar dia di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir ini yang paling diharapkannya dia di malam ganjilnya. Ya. Dan di antara malam ganjil ini yang paling diharapkan adalah malam ke-21 dan 23 menurut orang-orang Syafi'iyah. Dan malam yang ke-27 menurut mayoritas ulama, kata Ibnu Hajar. Ya, kebanyakan ulama malam 27 yang paling diharapkan. Jelas ya? Ingat bahasanya paling diharapkan, tidak dipastikan. Paling diharapkan. Nah, kemudian yang terakhir di sini dalam pembahasan penentuan, ya, kami tegaskan bahwa ya, malam Lailatul Qadar itu tidak berada satu malam saja, tidak berada pada satu malam saja di setiap tahunnya. Tapi dia mungkin saja berpindah-pindah. Ya, mungkin malam ini, tahun ini di malam 23, mungkin tahun depannya di malam 27. Ya, jelas ya? Mungkin tahun depannya di malam 27. Dan ini insyaallah taala pendapat yang apa? Terkuat, ya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas kebanyakan para ulama. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini atau sebelum yang terakhir yaitu beberapa amalan yang dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini sengaja saya terangkan di sini, ya. Sebab mengetahui keutamaan itu tidak cukup. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar itu. Karena itu saya uraikan di sini apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah qiyamul lail. Ya. Yang pertama adalah qiyamul lail. Salat malam. Ya, dan telah kita terangkan ya, bagaimana Nabi ya menghidupkan malamnya. Dan Nabi sendiri telah bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berdiri mengerjakan salat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Ya. Maka dihidupkan dengan qiyamul lail. Ya. Saya sudah singgung ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam mensyariatkan salat tarawih, beliau pernah keluar di malam 23. Kemudian beliau mengimami para sahabat sampai berlalu sepertiga malam. Ya. Sampai berlalu sepertiga malam. Kemudian pada malam ke-25 beliau keluar lagi. Beliau imami para sahabat sampai berlalu seperdua malam. Pada malam berikutnya para sahabat keluar menunggu tapi Nabi tidak keluar. Malam 25 ya, datang lagi para sahabat lebih banyak lagi. Maka Nabi berdiri mengimami para sahabat sampai mendekati waktu subuh. Hingga para sahabat khawatir luput makan sahur. Jelas ya? Seluruh malamnya dihidupkan. Ya. Dan diterangkan dalam sejumlah riwayat. Ubay bin Ka'ab mengimami. Ya, para sahabat yang lain mengimaminya. Saking panjangnya bacaan imam itu. Ada sebagian jemaah yang berdiri di atas tongkatnya. Ya. Dia berdiri di atas apa? Berdiri di atas tongkatnya. Dan ini tidak ada masalah di dalam sholat. Kalau misalnya ada yang capek yang tidak tahan berdiri. Dia boleh duduk. Ya. Dan ini dari kemudahan. Agar supaya dia hidupkan malamnya. Oh saya tidak kuat berdiri. Ya. Saya tidak kuat berdiri. Ya. Jelas ya? Kalau tidak kuat berdiri, kalau begitu apa? Tidur saja. Ya. Tidak. Tapi dia carikan solusi untuk dirinya. Ya. Dia carikan solusi untuk dirinya. Baik. Dia tidak kuat berdiri, dia boleh mungkin duduk. Ya. Mungkin duduk. Ya.
dia mengantuk misalnya, oh mungkin dari rumah dia bawa kopi, ya jelas, ya. Atau sebelum masuk malam dia sudah tidur dari sore harinya supaya dia kuat untuk, ya di malam hari harus ada persiapan, ya. Dan saya sudah sebutkan di sini pembahasan tentang apa namanya masalah apakah disyariatkan mandi untuk Lailatul Qadar atau tidak. Ya. Sebab ada sebagian dari para salaf, ya di 10 malam terakhir antara maghrib isya dia mandi tiap malam, ya untuk persiapan menyambut Lailatul Qadar. Jelas ya? Nah, baik. Ini menunjukkan ada kesiapan untuk melakukannya. Karena itu harus ada kesabaran. Ya. Apalagi ini hanya 10 hari. Ya. 10 hari dari 300. Ya. 60-an hari yang Allah berikan kepada kita, 10 hari yang sayang kita dianjurkan untuk melakukannya kita telantarkan. Ya. Sungguh ini adalah kerugian. Dan hamba yang seperti ini tidak berpikir baik untuk dirinya. Tidak berpikir baik untuk dirinya. Yang harusnya dia hidupkan malam tersebut dengan kebaikan. Ya, dan meraih pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang kedua. Di antara ibadah juga, dia membaca Al-Quran. Sebab ini dari ibadah yang punya khususan tersendiri terkait dengan bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Jibril turun. Ya, setiap tahunnya membacakan Al-Quran, mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, ya, jelas ya. Maka dia adalah ibadah yang sangat agung. Apalagi keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak. Ya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran seperti orang yang hidup dan mati. Ya. Seperti orang yang hidup dan mati, coba bayangkan. Dan banyak lagi keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Karena itulah, ya, di antara hal yang indah seorang membaca Al-Quran. Dan ini dia dapatkan dengan sholat tarawih. Ya. Jelas ya? Dia duduk, ya. Dia berdiri, membaca Al-Quran. Kalau dia sebagai makmum, dia mendengarkan imam membaca, itu sama. Ya. Nilainya. Jelas ya? Dan ini dari kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Kemudian di antara amalan salih juga adalah i'tikaf. Disyariatkan untuk beri'tikaf. Ya. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. I'tikaf. Dan ini ibadah telah disyariatkan. Dari masa dahulu sudah ada pensyariatannya. Ya. Nah, dari masa dahulu. Ya. Apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahkira baytiya litta'ifina wal'akifin. Dan sucikanlah rumahku untuk orang yang apa? Tawaf dan orang yang i'tikaf di Ka'bah. Ya. Sebut i'tikaf. Jelas ya? Ya, dan untuk umat Islam Allah berfirman, wa antum atifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid. Ya. I'tikaf itu adalah ibadah yang disyariatkan setiap hari, di sepanjang tahun disyariatkan. Tapi khusus di bulan Ramadan ada keutamaan khusus i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam ya, bukan satu malam dari 10 malam terakhir. Atau 5 malam saja. Keutamaannya ini untuk 10 malam terakhir. Jelas ya? Ya. 10 malam terakhir bermula dari mana? Bermula dari terbenamnya matahari tanggal 20, sudah masuk malam apa? 21. Itu waktu permulaannya. Jadi sore hari dia harus sudah ada di masjid menunggu. Begitu matahari terbenam sudah mulai masuk i'tikaf. Kalau dia punya kemah, sunnahnya masuk kemah subuh harinya. Ya. Subuh baru dia masuk di kemahnya. Jelas ya? Baik. Ya, dia berada di masjid i'tikaf, mengurung dirinya. Ya. Mengurung dirinya selama 10 hari. Jadi kalau Ramadannya tanggal 29, 9 hari saja. Ya. Kalau 10 hari, berarti 10 hari. Ya, kalau tanggal 29 belum ada pengumuman hilal dilihat, berarti dia lanjut lagi 10 hari. Ya. Kalau dia kurang sehari, berarti dia tidak dapat keutamaan i'tikaf 10 hari ini. Sebab 10 hari ini dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh istri Nabi. Dan istri Nabi melakukannya setelah Nabi meninggal. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh i'tikaf di masjid. Kalau ada tempat yang aman baginya, terjaga auratnya dan terpisah dengan laki-laki. Jelas ya? Ya. Kalau masjid, perempuan punya masjid khusus untuk perempuan itu lebih bagus. Yang penting, dia adalah masjid dipakai untuk sholat berjamaah.
Jelas ya? Tidak harus dibagi sholat Jumat. Ya. Kalau mau sholat Jumat, dia keluar pergi sholat Jumat di masjid yang ditegakkan Jumat. Ya. Setelah itu dia boleh pulang lagi ke masjid tempat dia itikaf. Tidak ada masalah. Ya. Dan seorang ketika itikaf, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluannya sebagai manusia saja. Ya, manusia perlu makan, perlu minum. Ya, kalau tidak ada yang mengantarkan makan dan minumnya ke masjid, atau pihak masjid tidak mengizinkan makan dan minum di masjid, silahkan dia keluar makan dan minum, kemudian dia balik. Jelas ya? Ya. Manusia perlu mandi, perlu buang hajatnya dan seterusnya. Ini hajat manusia, tidak ada masalah. Tapi ya, dia keluar sesuai keperluan. Ya, karena itu kalau ada tempat makan misalnya, ada tempat makan 10 meter dari masjid, ada 50 meter dari masjid. Ya, yang 10 meter ini, ya, penjual nasi campur. Yang 50 meter, penjual kontrol misalnya. Ya. Kalau saya ingin makan kontrol, dia pergi ke 50 meter. Nggak boleh. 50 meter. Ada hajatnya terpenuhi di mana? Dekat yang 10 meter. Sebab dia hanya keluar di hajatnya sebagai manusia. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Ini yang dimaksud dengan etika. Dimaksud dengan etika. Jadi seorang mengurung dirinya di masjid. Ya. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dan itikaf ini boleh di masjid mana saja. Dia tidak harus di tiga masjid. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itikaf itu khusus di masjid Nabi, masjid Masjidil Haram, dan masjid Al-Aqsa saja. Jawabannya tidak khusus untuk tiga masjid ini. Memang di tiga masjid ini lebih utama, lebih afdal. Ya. Tapi di selain dari tiga masjid ini juga boleh. Sebab Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian itikaf di masjid. Ya, dan di sini masjid dalam konteks ayat sifatnya umum, tidak dibatasi. Dan Aisyah menjelaskan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif fil ashril, kana ya'takif ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma ataka fa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istrinya i'tikaf setelah beliau. Nah, baik, ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Iya. Sebab Ramadan, dia punya kekhususan dengan doa. Punya kekhususan dengan doa. Iya. Karena itu di ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, iya. Setelah diterangkan kewajiban puasa, hukum-hukum setelah puasa, kemudian setelah itu Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Ya, apabila hambaku bertanya tentang saya, katakan bahwa saya maha dekat. Saya menjawab doa hambaku kalau dia berdoa kepada aku. Ya, disinggung doa di sini. Karena memang dia punya hubungan dengan Ramadan. Ya. Di dalam bulan Ramadan, ya, ketika berbuka, itu adalah tempat mustajabah berdoa. Saat berpuasa seperti ini, berdoa adalah hal yang disyariatkan. Sebab Nabi bersabda, Man kana sha'iman fal yusalli. Siapa yang puasa, hendaknya dia sholat. Sholat di sini arti secara bahasa. Sebab sholat secara bahasa artinya apa? Berdoa. Tidak mungkin orang puasa sholat terus dari awal sampai akhir ya. Ya. Karena itu artinya hendaknya dia berdoa. Dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 malam terakhir. Apalagi di malam hari. Dan dimaklumi malam hari, sepertiga malam terakhir, itu adalah tempat mustajabah doa. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Turun ke langit dunia. Allah berfirman, ya. Hal min da'in fa astajibalah. May yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa atiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirala. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan untuknya. Siapa yang memohon kepadaku, saya akan berikan. Siapa yang mohon ampun, saya akan ampuni. Ya. Dan ini didapatkan oleh orang yang menghidupkan malamnya. Jelas ya? Adapun orang yang tidak menghidupkan malamnya, tidak mungkin keutamaan dia dapatkan. Karena itulah, Lailatul Qadar ini, ya, penuh dengan penghayatan. Ya, penuh dengan penghayatan. Banyak sekali makna-makna yang agung di dalamnya. Ketika seorang berusaha untuk mendapatkannya, maka akan lahir berbagai sifat ahli ibadah yang sangat agung di dalam orang yang mencarinya. Ya, dalam orang yang mencarinya. Ya, namun ini renungan-renungan, ya, dan hikmah-hikmah kita tidak uraikan di sini. Ya. Dan kadang, ya, sebagian dari makna dirasakan oleh seorang ketika dia mencari Lailatul Qadar,
Allah bukakan hatinya, berikan kebaikan untuknya karena kesungguhannya dan karena upayanya di dalam mencari Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang kelima, ya, dari hal yang disyariatkan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Sebab dia adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Dan Allah sebutkan, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan beri. Siapa yang memohon ampun, saya akan ampuni. Tiga hal disebut secara khusus, padahal permintaan itu banyak. Ya. Sebab ini, tiga hal sangat penting bagi seorang hamba, mencakup kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Karena itulah, taubat dan istighfar hendaknya diperbanyak. Ya. Memohon ampun. Ya. Apalagi kalau kita melihat kisah-kisah para ulama as-salaf, ya, dalam menghidupkan malam, 10 malam terakhir ini, hal yang sangat menakjubkan. Malam yang basah dengan deraian air mata. Ya. Malam yang penuh dengan penghayatan. Ya. Malam yang penuh dengan pendekatan diri, penghinaan kepada Allah. Ya. Malam yang menyebabkan mereka tersadar, terbukakan jati diri mereka. Dan bagaimana mereka manusia penuh dengan kelemahan. Orang-orang yang bergelimang dengan kesalahan dan kelalaian. Ya. Orang yang dikata tidak dirahmati oleh Allah, tidak akan mungkin sejahtera dan baik dalam kehidupannya. Ini adalah hal-hal yang nampak sekali dari kisah ulama as-salaf as-salih yang menghidupkan malam-malam ini. Ya, karena itulah taubat dan istighfar ini adalah hal yang sangat indah yang hendaknya kita hidupkan dengannya. Kemudian yang keenam, ya, sini saya sebutkan tentang masalah umrah. Ya, sebab umrah dia adalah ibadah yang disyariatkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratan fi Ramadan, ya, taqdi hajjan ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu apa? Mengganti haji bersamaku. Jadi umrah di bulan Ramadan mengganti haji bersama apa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka siapa yang ingin masuk di bulan Ramadan, ya, kemudian dia melakukan umrah, maka ini adalah hal yang baik. Dan sangat baik pula kalau dia lakukan ini di 10 malam apa? Di 10 malam terakhir. Dan ini bisa diatur. Ya. Bisa didapatkan seluruhnya. Apabila seorang ini punya kesiapan. Karena itulah tadi saya katakan, musim-musim itu disambut. Ya. Dan penyambutan kadang dari jauh hari sebelumnya. Ya. Para ulama as-salaf mereka masuk Ramadan, sebelum Ramadan 60 bulan atau 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. 6 bulan sebelumnya sudah berdoa. Perhatikan bagaimana persiapannya. Dan Nabi di bulan Syaban kebanyakan puasanya. Di bulan Syaban. Hampir beliau berpuasa 1 bulan penuh. Ini persiapan menyambut apa? Ramadan. Dan sebagian as-salaf, 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus berdoa agar supaya amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, bukan santai-santai. Ya. Jelas ya? Karena itu ada syariat setelah Ramadan, ada puasa 6 hari Syawal. Ini semuanya untuk menutup. Ya. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan orang yang puasa 1 tahun. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Kalau dia sudah puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari satu, 6 hari Syawal. Jelas ya? Maka ini semuanya persiapan. Harus ada di dalam hati, dalam diri seorang hamba. Ya jelas, amalan-amalan soleh apa saja bisa dihidupkan di malam itu. Banyak lagi amalan saya tidak sebut di sini. Dan dihidupkan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dengan bertutur kata yang baik. Ya. Dengan bersadaqah. Ya. Jelas? Dengan bersadaqah, berbuat baik kepada manusia. Dan selainnya dari amalan-amalan yang soleh yang dianjurkan. Apa saja dari amalan kebaikan dihidupkan di malam 10 malam terakhir, maka diharapkan kalau itu terjadi Lailatul Qadar, amalan yang dihidupkan itu senilai dengan 83 tahun 4 bulan atau senilai dengan 1000 bulan. Iya. Kemudian di pembahasan yang terakhir ini, waktu membatasi kita, saya sebutkan di sini kumpulan hadis-hadis yang lumah. Ya, saya kira ini dibaca sendiri ya. Ya, saya kira ini dibaca sendiri. Hadis pertama, hadis kedua, ini semuanya jelas pemahamannya. Ya. Kemudian hadis yang keempat, ini kadang saya perlu apa, hadis yang ke berapa? Hadis yang keenam. Jadi kadang saya perlu terangkan sedikit. Jadi hadis yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi
Ya, wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berdiri Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau potongan ini, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, potongan ini juga riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang potongan yang terakhir ini yang kita lemahkan, wa ma ta'akhkhar. Diampuni apa yang telah lalu dosanya dan apa yang akan datang. Kata yang apa kan yang akan datang ini yang lemah. Jelas ya, sebab riwayat-riwayat yang menjelaskannya lemah. Baik. Ya, ini 9 hadis ya, segera dibaca sendiri. Ya, 9 hadis yang kita terangkan terkait dengan hadis-hadis lemah di bulan Ramadan. Ya, masih ada waktu. Saya sengaja berikan waktu untuk tanya jawab hingga jam 3. Atau lebih sedikit, maaf apa-apa insya Allah kalau belum masuk waktu asar.